Halo guys, karena di sini. Nah, kali ini kita akan mereview ada dua mesin pengering, ada mesin pengering rotary di sebelah kanan di sebelah sini. Nah, dan juga ada mesin oven pengering atau oven kabinet seperti ini ya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store, Play Store, di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, langsung aja bisa kalian klik yang berada di deskripsi di video di bawah ini. Nah, untuk di sebelah kanan saya kali ini ada mesin rotary, dan sebelah kiri saya ini ada mesin oven kabinet. Nah, seperti ini. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, untuk yang mesin rotary ini, kapasitasnya 150 kg. Jadi bisa digunakan untuk pengering berbagai macam ya tentunya. Bisa seperti tepung, atau biji-bijian juga bisa tentunya. Dan juga untuk mesin oven pengering kabinet seperti ini kapasitasnya 40 rak. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pengering serbaguna juga ya. Seperti material kerupuk, seperti itu juga bisa, daun kelor juga bisa ya. Nah, lanjut untuk kita bahas utama yang kali ini adalah bagian materialnya terlebih dahulu. Nah, untuk material terlebih dahulu untuk bagian ovennya sendiri. Nah, oven ini menggunakan material full stainless steel, jadi untuk perawatannya sangat cukup mudah, bisa kalian lihat ya. Nah, ini luar dalam kiri kanan sudah menggunakan material full stainless steel. Dan juga untuk bagian rotary dryernya ini yang kapasitas 150 kg, ini menggunakan material plat besi baja. Nah, sangat kuat dan kokoh juga tentunya ya, seperti ini. Nah, lanjut untuk bagian depannya sini dilengkapi dengan pintu. Nah, ini depannya statis, jadi pintunya itu menjadi satu. Kalau tipe continuous itu lubang input dan outputnya berbeda ya guys ya. Ini depannya statis, jadi lubang output dan inputnya menjadi satu seperti ini. Lanjut, untuk sebelah sini dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis. Terdapat dua lampu LED indikator penyalaan mesinnya. Setelah itu ada power penyalaan mesinnya. Dan juga ada timer untuk pengaturan waktunya. Dan juga terdapat untuk termo kontrol pengaturan suhunya. Lanjut, untuk bagian mesin ovennya sendiri dilengkapi dengan 8 daun pintu. Dan masing-masing pintunya dilengkapi dengan satu handle pintu. Itu ya sangat kuat dan kokoh juga tentunya ya seperti ini. Dan juga di sebelah ini ada sistem kontrol full otomatisnya juga, terdapat ada power penyalaan mesinnya, dan juga terdapat untuk timer untuk pengatur waktunya, dan juga ada termo kontrol pengaturan suhu, disertai dengan dua lampu indikator merah dan hijau juga terdapat itu juga ya tentunya ya guys ya. Dan lanjut untuk bagian dalamnya dari mesin oven ini, nah satu ruangan ini dilengkapi dengan 20 rak, jadi ada dua ruangan juga sebelah sana juga seperti itu. Jadi dilengkapi dengan 20 dikali 2 rak. Nah, jadi ada 40 rak loh yang full stainless steel seperti ini. Nah, ini lebarnya itu sekitar 90 cm dikali 43 cm. Sedangkan untuk tinggi daripada loyangnya ini sekitar 3 cm. Jadi setiap loyangnya ini bisa dimuat 2 hingga 3 kg macam material seperti material kalian ya guys ya. Seperti ini. Dan juga untuk kiri kanannya dilengkapi dengan ini berlubang yang berfungsi untuk pemerataan udara panasnya, dan untuk bagian atasnya dilengkapi dengan soft fan. Itu berguna untuk penguapan daripada uap material kalian begitu. Langsung aja lanjut aja untuk yang bagian rotary dryernya. Dan untuk bagian kontrol panelnya ini dilengkapi dengan blower. Ini berfungsi untuk penguapan ataupun sirkulasi udara dari yang kalian keringkan sebelah sini. Jadi untuk penguapannya akan melalui blower tersebut akan ditembakkan keluar. Dan juga untuk mesin rotary dryer ini dilengkapi dengan rantai. Nah, bagian bawahnya nanti ada dilengkapi dengan gearbox juga yang berfungsi untuk penarikan, dan rantai ini berfungsi untuk penarikan drumnya. Jadi berputar. Nah, seperti itu. Dan juga sebelah kanan sendiri dilengkapi dengan panel pemanas sebelah sini ya, dan juga ada selot valve di bagian bawah. Nah, ini berfungsi untuk pemanasan daripada drumnya sendiri. Dan juga untuk mesin pengering yang versi oven pengering ini menggunakan bahan bakar gas LPG, dan juga untuk yang tipe rotary ini juga menggunakan bahan bakar gas LPG seperti itu. Nah, lanjut untuk dimensinya sendiri, untuk mesin rotary dryer untuk lebar depannya ini 160 cm, jadi panjang kesininya ini itu sekitar 160 cm, sedangkan untuk panjang ke belakangnya sini sampai sini, nah itu 100 cm, sedangkan untuk tingginya 140 cm, nah seperti itu. Nah, lanjut untuk yang mesin oven pengering yang 40 rak seperti ini, nah untuk lebar depannya itu 215 cm, untuk panjang ke belakangnya itu 120 cm, sedangkan untuk tingginya ini, nah segininya ini sekitar 180 cm. Jadi sangat cukup bisa kalian gunakan untuk pengeringan berbagai macam, dan juga pengeringan banyak sekaligus. Nah, untuk mesin pengering rotary kami memiliki berbagai macam tadi kapasitas. Yang pertama ada yang paling kecilnya itu 150 kg tentu seperti ini, dan juga ada yang paling kecil lagi itu sekitar 100 kg. Setelah itu ada yang kapasitas 300 kilo, dan juga yang paling besarnya itu 500 kilo. Nah, sedangkan untuk yang oven pengering ini kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga tentunya. Yang paling kecil ada yang 501 pintu, 502 pintu. Ada yang 10 rak 1 pintu, 10 rak lampu UV, dan juga ada yang 10 rak 2 pintu. Dan juga ada yang 20 rak lampu UV, dan juga ada yang 20 rak. Dan juga paling besarnya kapasitasnya ada yang seperti ini, ada yang 40 rak seperti itu ya. Dan juga untuk kelebihan daripada mesin kita, yang pertama untuk material sendiri. Nah, untuk material tadi ini menggunakan material plat besi baja, jadi tahan lama, efisiensi juga tentunya ya. Dan juga untuk yang mesin oven seperti ini, materialnya menggunakan material full stainless steel. Jadi untuk perawatannya sangat cukup mudah juga tentunya. Nah, mesin kita juga dilengkapi dengan garansi 1 tahun all spare part. Dan juga untuk pengirimannya support ke seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh maupun sampai Papua begitu ya. Lanjut, untuk mesin kita juga free delivery untuk daerah Sidoarjo
dan Surabaya sekitarnya. Dan juga mesin kami dilengkapi dengan sistem overheat yang yakin apabila suhu yang kalian atur tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur sudah di bawahnya, maka pemanasannya akan menyala kembali. Sistemnya itu mati nyala hingga timer yang kalian atur ini tercapai, seperti itu. Nah, lanjut untuk mesin pengering kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga. Untuk yang mesin pengering pertanian, kami ready-kan untuk yang mesin rotary seperti ini, dan juga kami memiliki bed dryer serta juga yang vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering makanan, kami ada oven cabinet, ada mesin sangrai, ada mesin prover, dan juga kami memiliki untuk mesin panel kebab dan juga untuk spinner minyak. Sedangkan untuk mesin pemanas ruangan, kami ada tipe kapasitas yang menggunakan bahan bakar gas LPG dan juga ada yang bahan bakar kayu bakar atau sekam. Setelah itu untuk yang mesin pengering laundry, kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, pemanas ruangan, penghangat sauna, dan juga kami memiliki untuk yang pengering helm dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store dan Play Store di HP kalian. Nah, untuk lebih lanjut, kalian langsung saja bisa menghubungi nomor tetap berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!